Selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kemudian tiga lainnya adalah dari pihak swasta, yakni MPT, kemudian SMA, dan juga PT. MPT ini selaku komisaris PT Wilmar Nabat Indonesia, kemudian SMA Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, serta PT selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Tadi juga Jaksa Agung mengatakan. Para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum, di antaranya satu adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kemudian dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan juga tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Oil ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO. a part of Media Group Network.